ingin baca lagu, kok Pak Ustaz baca? Baca ini tadi baca bunda ya, sedikitan kan belum bisa nih, ya. Tadi bacanya apa? Jangan kita khawatir asjaru sajidatan tamshi ilaihi ala sakir bila kodami. Ini adalah menjelaskan tentang sebahagian daripada mukjizat Nabi kita Muhammad SAW. Ya, kalau pohon-pohon dipanggil oleh Nabi, datang. Ya, sambil bersujud. Maksudnya bersujud di sini adalah untuk pan. Dia berjalan di atas batang tanpa telapak kaki. Ya. Ja'at tilawatihil asyjaru sajidatan tamshi ilaihi ala sakin bila qadami. Datang pohon-pohonan dalam keadaan sujud karena memenuhi panggilan Nabi. Dia berjalan menuju Nabi di atas betis, artinya batang, tanpa telapak kaki. Ya. Lalu ada orang kafir enggak percaya dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kamu Muhammad, kamu menjadi rasul. Coba apa di antaranya tanda-tanda kerasulan kau? Ya, tanda-tanda kenabian kau. Coba apa? Mujizat. Itu aja tuh pohon-pohon yang sana tuh Muhammad dipanggil saya. Panggil saya. Bilangin dipanggil sama Nabi Muhammad. Ke orang-orang itu, manggil dong, manggil. Ini pohon, pohon berarti panggil sama Nabi sama Muhammad. Langsung goyang sih. Apa sih pohon itu langsung datang semua seperti garis. Setelah itu baru menunduk. Menunduk. Nah, setelah itu mengambil dari mama, coba kembalikan lagi ke tempat semula. Hei, pohon, kamu kembali lagi sana dengan izin aku. Kembali lagi. Ya, itu adalah. Tapi mereka karena ingat buat hewan benar kata yang sihir Muhammad gitu. Jadi dari mana satu jemaah kalau panggil pohon-pohon tuh, ya itu datang dan itu tergantung kebutuhan Nabi. Apakah itu pohon untuk menegur saja, untuk menaungi Nabi dari panas, apakah untuk mengambil buahnya, itu bisa bisa banyak diambil. Jadi Nabi tak pernah mengajak pohon datang, ya gitu. Jangan tidak wanihil asyjaru sajidatan tamshi ilaihi ala sakin bila qadami. Ka'annama satarat sakran lima katabat uruha min bani lukati bila qawmi. Seolah-olah batang pohon itu menggaris tulisan, tulisan ranting pohon yang indah di tengah jalan. Bagus, bagus. Itu kalau dipanggil oleh Nabi kita Muhammad. Di bawah dinyampe oleh apa? Pohon-pohonan. Dari atas dinyampe oleh awan. Awan selalu mengikuti Nabi kemana saja Nabi berjalan. Soalnya Nabi daya pak dari terik panas matahari. Misalnya pemahamatian nasar sahihatan tapi harawati sinil hadiriham. Begitu juga awan selalu mengikuti Nabi kemana saja Nabi berjalan, bagaimana saja cara Nabi berjalan, apakah berjalan kaki atau berkendaraan. Itu awan selalu diberi Nabi untuk apa?
menaungi Nabi dari terik panas matahari di waktu hari yang panas. Ikuti itu. Ya. Bismillah mamatian nasalu sayyidun takihi harawati sindil hajiri hami. Mega kota sumayungan nalika angkat-angkatan ngajari surya manasan kehormatan memutami. Itu bahasa Inggris cuma. Bahasa apa? Inggris. Ya, itu diantara adalah mukjizat Nabi kita Muhammad. Banyak lagi. Ya, orang-orang yang sakit kalau diusap dengan tanaman yang mulia bisa sembuh. Sekalipun penyakit gila sembuh. Kama berat wasiban bilang sirohaku wa antakot aliban menikotidaman. Berapa banyak orang yang sakit bisa sembuh dengan diusapnya oleh tanaman yang mulia. Dan banyak sekali orang yang terlepas dari apa? Dari ikatan dosa. Dilepas oleh Nabi dan pertolongan dari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan manusia, hewan-hewan saja yang punya dosa, hewan-hewan punya dosa karena ada kesalahan, ya. Itu bisa dengan pertolongan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa dilepas oleh yang menangkapnya. Itu banyak sekali mujizat-mujizat dari kita Muhammad SAW. Ya, di antara yang mujizat dari Muhammad SAW pada zamannya bisa menyembuhkan orang yang sakit. Kalau habis perang pada zaman, habis perang ada yang tangannya bungkuk, ada yang matanya keluar. Matanya keluar dibawa oleh masing-masing orangnya kepada Nabi. Yang tangannya bungkuk disambungin ya, langsung sembuh. Ya, kalau kita kan harus menunggu berapa bulan. Kita sembuh. Ada yang matanya keluar langsung dimasukin lagi sembuh lagi. Ya, kamu abdulat kewasiban bilang siroh aku wakat takut aliban mirip kotil dalam jangankan Nabi waktu itu perjalanan udah bapak pun pokoknya ada yang sakit orang sakit. Ya, udah kemudian nggak sembuh-sembuh gitu, bobatin mana-mana, kemudian dia mimpi bertemu lagi, kemudian rusak, langsung sembuh, begitu bangun sembuh. Seperti Imam Al-Busiri yang mengarang cerita Buddha ini, ya beliau adalah punya penyakit setrum mati sebelah, diobatin oleh para dokter nggak mampu, bahkan beliau mengungkapkan rasa cinta kepada Muhammad dan apa namanya membacakan sifat-sifat yang mulia. Ya, terus setelah selesai dari ungkapan ini, ya pujiannya yaitu qasidah tumbal ini sudah selesai, maka beliau bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW dengan para sahabatnya. Langsung di waktu mimpi usap seluruh badan begitu bangun langsung sembuh. Ya, langsung sembuh. Itu mimpi banyak paling baru dalam Nabi waktu itu. Jadi banyak sekali ya yang suka dibaca oleh ulama-ulama, pengajian-pengajian para ulama baca. Ini kalau sebelum pengajian ada pembacaan tertunda, ya. Wanabi alladhi turja syafa'atuhu likulli halin halah wali muntahin ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waqfir lana ma tata ya wasi'al karami. Udah isya belum? Belum. Ya Rabbi bil Mustafa, wahai Tuhan bil Mustafa, dengan keutamaan Nabi yang terpilih, dengan keagungan Nabi yang terpilih, balik makwasidana, maka sukseskanlah segala rencana kami, segala tujuan kami. Waqfir lana ma madha, dan ampunilah
bagi kami apa-apa yang telah terdahulu daripada dosa. Ya wasi al-karami, wahai yang maha luas karunia-Nya dan yang maha pemurah. Itu makna dari ya Rabbi bil Mustafa al-Hikmah wa Sidana wa Bilana Mamadho ya wasi al-karami.